Selamat malam kawan-kawan. Pas. Malam ini kita sedikit intim ya, karena bukan karena orang yang tidak terlalu banyak, tapi memang malam-malam itu cocoknya intim. Kita terima kasih sekali ya, malam ini ada teman-teman Stickman. Kamu nyebutin nih? Stickman. Oke. Jadi teman-teman nanti bisa mengenalkan juga siapa saja yang formasi terakhir. Setahuku formasi pertama itu dikirim ke saya itu 3 ya. Tiba-tiba beranak jadi 2 lagi. Oh iya, tanpa menghilangkan nikmat kita menunggu Stickman, saya harus menyebutkan teman-teman yang membantu repost di Instagram, yaitu Berkut Magazine, Musik Jogja, Kanal 30, Provo Magazine, Berita Jogja, Serunai Ko, Mel Magazine, Prisi ID, Magic Magazine, Pemik Jangan, Warming, Runasen, Tanesto, Winit Hosted, banyak sekali. Dan ada di sebelah kanan kami ada Mas Sito yang videomaker dan halo Mas Sito. Videoin aku dong, terima kasih. Tolong dipegangin ini kamera ini sebelah sini. Maksud saya itu kontribusimu di dunia seni rupa itu ya itu bantuin Eva gitu loh. Selain itu di depan ada dodolannya Stickman, kalau mau beli atau kredit bisa juga pakai Adira. Halo welcome. Wah ini susah ini ngomongnya dia, aduh aja. Halo. Please welcome. Aduh Mas juga nanti diganti ya. Halo Boni. Gini Boni. Iya. Kita kasih upload dulu dan nanti 2 lagu, kemudian kita bisa ngobrol-ngobrol apapun tentang mereka dan kita semua. Jadi santai. Upload buat Stickman. Oke, selamat malam, kami dari Stickman ingin berakustik ria. Ini format pertama kali kita, ini akustik, biasanya full band. Jadi kita akan akustik. Penny, you can in Central this. Dia bisa bahasa Indonesia. Penny, kamu bisa ke tengah saja biar bisa menonton. Tidak terlalu. Oke, kita mulai dengan lagu pertama.
iakan yang tidak, tidakkan yang iya. Yang kedua judulnya Lawan Diri, jadi yang kita angkat dalam album ini. Album pertama kita judulnya Lawan Diri. Nanti ada bincang-bincang loh. Itu maju. Ternyata udah lagu kedua. Tadi yang pertama itu cukup pendek ya, tapi ya, cukup pendek. Inilah bahwa tiba-tiba selesai gitu. Saya baru menikmati gitu, tiba-tiba sudah berganti momen ternyata. Tapi boleh nggak saya dikenali dulu teman-teman saya? Oh boleh saya boleh. Juga belum kenal sebenarnya, baru kenal sampean sama Mas Udin aja. Iya. Jadi bisa dikenali dong. Bisa. Jadi yang dari part satu tadi yang pakai jilbab namanya Rizka, dia backing vokal. Terus yang sebelah kiri ada Ican, dia gitar dua. Dan kebetulan gitar satunya kita yang aslinya lagi di Jakarta, jadi gak sibuk diganti tradisional sama Mas Adul namanya gitar ini. Oh Mas Adul, makanya di sini gak ada. Ya. Ya, terus betul. Ada lagi? Ada Adit ya? Adit, ya. Aditnya lagi gak bisa. Gak bisa. Dia bagian drum. Ini formasi yang ya yang setelah ini ya, tahun 2000 berapa ini yang formasi berlima ini? Kira-kira formasi berlima ini tahun berapa ya bang? Ya. Soalnya yang pertama itu kayaknya bertiga aja yang dikirim. Awalnya ya. Awalnya kita mulai itu dari 2013. Kalau nggak salah 2013 itu kita formatnya masih bertiga mas. Ya. Itu kenapa namanya Stickman juga karena kita itu drummer semua aslinya. Drummer yang pengen band-bandan gitu loh. Bosan nyekel drum, kayaknya bass vokal keren nih. Jadi kita bentuk band dari tiga drummer itu. Dan ya berjalannya waktu terus ketemu sama teman itu di satu lingkup juga sama Ican, dia satu kampus atau apa? Satu organisasi musik di UAD. Wah, UAD itu pasti keren sekali. Saya itu berapa kali datang ke sana dan ya UKM-nya loh, UKM UKM-nya lah cikernya. UKM-nya itu lumayan oke lah untuk amin musik-musik gitu. Terus saya tuh dari berapa kali gitu mendengarkan lagu mereka dengan komposisi yang menurutku bagus banget antara vokalis utama dan Mbak E itu yang imut tapi suaranya itu loh ya. Terus jadi ya itu sebenarnya aku tuh seneng banget tertarik dengan kemudian diajaknya Mbak siapa tadi? Rizka. Mbak Rizka, terus kemudian Mbak Rizka itu dari awal juga? Dari awal malah? Awalnya dia itu jadi kan di kalau di struktur organisasi mahasiswa jadi kalau ada yang punya band baru jadi ada salah ada manajernya gitu. Oh, saya nggak suka. Boleh nggak? Tapi Pak, ya itu maksudnya terus mencocokkan kalian berdua itu kan nggak segampang itu. Iya. Ya di live kan gitu dan mempunyai dinamika apa suara yang cukup bagus. Waktu itu terus kemudian ngajak itu awalnya nggak kepikiran, nggak tahu dia ini tapi kemarin dia tuh ngambil spesifikasi vokal di Mabes Musik gitu mas. Tapi kita nggak tahu jadi pas kemarin dengar-dengar, nah awalnya waktu kita mau buat single pertama judulnya Kembali ke Indonesia itu buat ikut album kompilasi di Mabes Musiknya dadakan, jadi dia ikut langsung boom. Isi operatornya bilang kayaknya ada kurang latar apa gitu kayaknya di sini, wah kebetulan ada dia, oh no isi langsung
isi aja dadakan pas didengar, wah lumayan ini Apex suaranya. Ya udah, makanya dari situ, dari take dadakan itu, jadi kita ajak-ajak aja terus daripada rugi kan gak dipake. Jadi ajak main, sayang suaranya. Ya itu aku juga cukup cukup ya tertarik dengan kemudian sejenis menggabungkan dua vokal jadi satu instrumen utuh gitu. Teman-teman ada pertanyaan nggak? Situ ada pertanyaan nggak untuk teman-teman ini? Apa pak? Nanti aku dulu dong. Oh belum? Yang kedua dulu. Yang kedua apa nih? Ini. Lagunya. Oh jadi nanti masih 10 lagu lagi. Ini baru dua dan kemudian nanti teman-teman sudah bisa tanya nanti bisa tanya karena ini kita bikin live streaming di YouTube Pak. Jadi mungkin hari ini yang datang tidak terlalu banyak tapi di luar itu ya 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 lumayan lah ya. Selanjutnya apa tadi yang pertama apa sih? Ya kan yang tidak dan sebaliknya diri. Terus yang kedua lawan diri. Biasanya siapa yang menciptain lagu? Apa bareng-bareng atau gimana? Inspirasinya apa? Yang lagu dua kemarin. Lagu dua tadi. Yang lagu pertama tadi itu ada gitaris kita yang menciptain liriknya. Terus musiknya rata-rata bareng-bareng. Jadi kalau lirik ada aku, ada dia juga satu, nanti yang bakal dibawain ada gitaris. Jadi ada tiga orang yang nulis lirik, terus sisanya bareng-bareng. Nanti setelah itu kita ceritain ya, ya. Konsepnya ya. Ini ada yang gambar juga mas, datang mas yang gambar atlet. Oh nanti lo tanyain. Ya tanyain aja mas. Nanti bisa naik ke stage dan berbicarakan bikin apa sih cocoknya, lihat mereka musiknya apa, terus akhirnya muncul seperti apa juga. Prosesnya. Ya, nanti banyak juga cerita ya. Mau cerita nanti harus cerita karena sebenarnya acara ini juga nggak sekedar main musik, tapi sebenarnya kita pengen menggali banyak hal soal bagaimana mereka selama ini membentuk band dan berkreasi dan berkreatif gitu. Karena tiap-tiap musisi itu berbeda-beda dan itu menurutku pengalaman lain selain saya juga jadi tambah inspirasi dan sebagainya. Lagu selanjutnya apa mas? Judulnya Adnik. Wah ini yang ada klipnya itu ya? Iya ada video klipnya. Oh waduh, klipnya itu meleleh poe. Di Sutai ya. Apa gitu, kayaknya ini kenal aku orangnya jadi kok mau gitu loh. Oke terima kasih. Kita dengarkan ya, berapa? Dua lagu lagi ya? Iya dua lagu lagi. Oke siap, yuk. Lagu ketiga judulnya Atmi. Ini bercerita tentang Habun Minallah, Habun Minanas.
itu lagu ketiga dari kami. Langsung lanjut lagu keempat ya mas? So, lagu keempat. Santai wae ya, minum-minum dulu. Aduh. Nanti aja. Judulnya Kembalikan Indonesia. Thank you.
terima kasih. Aduh, maaf tadi pertanyaan Derek sendiri lupa. Aduh. Apa pula? Yang penting bukan lirik orang lain. Masih penting dulu. Kalau saya itu kalau lupa itu saya anu ngeprint, nulis. Berarti sama ya Mas, lupa ya. Bikin lirik itu kenapa? Mengapa kau yang susah terapkan dalam hidupmu? Tadi menarik lagu sebelum ini dan setelahnya sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau tema itu random ternyata ya. Jadi itu saya tahu kalau tadi agak religius. Iya Mas ya, Mas itu ya karena wakil bro. Religius. Kemudian ya pasti yang mana lah. Jadi ini rasionalismenya keluar. Enggak sih itu bisa ceritain dua-duanya gimana sih? Oh yang pertama siapa yang bikin terus dia yang harus ngomong. Iya benar, kebetulan yang judulnya Adnik itu saya sendiri yang bikin. Itu Adnik, jadi kalau baca dari kanan, kalau Adnik, Adnik dibaca dari kanan apa kira-kira? Niat. Apa Mbak Bisis? Niat. Tadi sebelumnya Adnik. Apa Mbak Bisis? Adnik, ini kamu direktur loh. Apa? Cinta-cinta. Oh cinta-cinta. Saya dulu kenapa gak tahu saya balik itu. Ya biar strategi itu? Gak juga sih, apa ya? Itu sebenarnya gimana ya? Intinya sih, jadi kalau saya itu mas agak susah menyampaikan sesuatu secara kayak gini. Tapi kadang saya buat kayak gitu lagu tadi. Absurd banget sebenarnya. Oh, absurd ya. Tapi jadi silakan di dimaknai sendiri juga ya. Intinya ya kayak di lirik manusia tetap manusia. Nah, kita manusia nggak bisa jadi apa-apa. Di situ kita aku langsung bisa kena. Ketika nyanyi lagu itu aku bisa kecil jadinya. Cinta itu kan, wah ribet lah ya masalah cinta, gak usah dibahas lah. Dia ahlinya tuh. Oh ahlinya, gue cinta. Saya itu baru 10 kali pacaran bro. Gak tapi yang cinta itu di situ universal. Jadi cinta kepada cewek, kepada Tuhannya, kepada manusia, kepada orang tuanya, kepada benda mati, kepada itu sebenarnya di situ itu cinta yang aku mau sampein tapi gak nyampe-nyampe kayaknya. Ya, ya intinya gitulah. Gimana ya jelasinnya? Sebenarnya bikin lagu terus rempet-rempet cita-citaan ketuhanan religius itu susah banget ya. Saya tuh pengen bikin kayak gitu aja nggak bisa. Gila itu. Serius, ya kan bisa dipaksain. Nanti kita ya apa kolaborasi sama yang bisa bikin kayak gitu aja. Ya boleh-boleh. Ya. Yang kedua? Yang kedua itu judulnya Kembali ke Indonesia, itu single pertama kita. Itu kebetulan kita merespon dari apa yang kita rasakan 2013 dan kebetulan ada puisinya Taufik Ismail kalau nggak salah. Judulnya Kembali ke Indonesia padaku. Nah setelah kita dengerin itu, wah itu inspirasi pertama kita langsung buat tahu kan awalnya masih cover-cover ERK atau Adam atau apa. Makanya tadi kok ada perasaan, ya perasaan aja sih. Tapi itu menarik sebenarnya. Perasaan apa ini mas? Perasaan itu loh. Oh, jadi aku mau tanya juga referensinya apa gitu loh. Ini kan penting ya referensinya apa, orang tertarik apa, keluarnya ternyata ya hampir-hampir. Tapi mungkin liriknya juga. Hampir ini enggak sih sebenarnya liriknya bagaimana sih? Mas itu gimana sih liriknya ini? Iya. Kenapa banyak maksudnya banyak kiasan yang tidak verbal-verbal itu memang dimensinya banyak gitu. Aku enggak bisa bikin kayak gitu. Susah banget gitu. Itu harus mimpi 2-3 kali sampai kamu menemukan itu kan. Jadi teman-teman, ada yang nanya nggak ini apa lagu dan sebagainya gitu teman-teman ini? Ayo toh
Susah jawab ini. Iya, ini pertanyaan S2 ya nanti ya. S2 biografi. Silakan. Pertanyaanku malah naif-naif, Mas. Oh ya. Yang menjadi perhatianku karena tadi aku bertemu dengan cover album kalian. Makanya aku tanya itu dulu. Oke. Apalagi pas aku dengerin musik-musik kalian, terus Oke. Jadi pertanyaan yang paling dasar adalah ini jujur, aku naif banget pertanyaannya. Jadi apa korelasinya antara Kereta Kencana dengan album kalian? Rasanya menarik gitu, rasanya menarik. Mungkin kalian mau bisa cerita, nggak usah sampai di breakdown, jadi cerita biasa aja. Itu dulu. Oh itu dulu. Pertanyaan macamnya. Siap. Mungkin ada beberapa teman yang tidak tahu nih, Kereta Kencana itu apa. Tadi Kereta Kencana itu ikonnya mereka itu ngeliat dari bajunya dulu tuh. Aduh, balisis tuh gak understand loh. Ya ini, jadi silahkan nanti beli di depan ya, Mbak ya. Jadi ada sebenarnya ada teman yang sebenarnya diajak kolaborasi untuk bikin ini ya. Iya. Mungkin di undang. Ya sambil ngobrol-ngobrol itu mungkin. Mana orangnya, Mas? Sini, Mas. Kita sambil ngobrol-ngobrol tangan dulu. Ini penting. Penting kita menampilkan teman-teman yang kreatif secara visual karena tahu sendiri IFA itu lembaga pengansipan bro, visual art, aduh. Jadi kita perlu menanyakan lebih dalam, kemudian dia membayangkan teman-teman stickman atau dengan lagunya itu kencana-kencana. Oh ya. Wow. Ya, silakan Mas. Oh ya. Bagaimana awalnya kemudian kolaborasi dan sebagainya, terus kamu menginspirasi akhirnya bikin artwork ini? Sebenarnya sih malah kalau dulu pertama awal kalau masalah cover malah aku belum kepikiran, jadi yang ngasih masukan malah Mas Udin sendiri itu. Jadi ini album tentang sebuah fase tentang roda berputar dalam kehidupan, terus masukin ngasih masukin gimana kalau Kereta Kencana yang dari Cirebon gitu, terus apa sih ini maknanya, terus kalau dari benang merah apa yang bisa diambil sih, cinta, rasa dan karsa, kemudian timbul kayak apa ya, itu kan kayak lambang persahabatan. Jadi Kereta Kencana itu kalau mengulik di dulu-dulunya emang gabungan dari beberapa unsur yang sama-sama manca kayak India apa India ya, itu terus yang sini dicampur kemudian jadilah Kereta Kencana yang cerpen itu. Kemudian kalau apa yang bisa diambil di kabar ini ya sebagai persahabatan tentang lawan diri. Jadi kita tuh dalam diri kita tuh melawan diri bukan arti kalau aku melawan sama siapa atau siapa, tapi lebih ke melawan kayak antara hati dan logika itu Mas. Jadi kayak apa ya, panggilan hati itu kan kayak lebih ke spiritual gitu, terus kemudian logika yang lebih ke ego. Jadi gimana cara kita itu tetap menyinkronkan, balance-kan kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Tora pasti tau Mas, dia ngambil film Jodi ya. Jawabannya oh ya, iya kan? Iya, jawabannya dia ya kayak gitu ya, diain aja. Tapi mungkin teman-teman yang anu apa? Sama nggak perspektifnya gitu? Sama nggak dengan ini Mas? Oh iya, Mas vokalisnya mungkin. Coba Mas ya. Oh, cerita Mas ya. Stickman sendiri. Kebetulan kemarin kita agak sulit nyari cover kan apa yang cover-covernya gini. Kebetulan Mas Udin itu punya ide situs lah, gimana kalau kereta Cirebon yang Kesultanan aja. Soalnya itu katanya udah lama banget kereta, terus apa itu kita lihat keretanya. Emang keretanya bentuknya kayak gini beneran di Kesultanan Cirebon ya. Ada terus si Mas Fendi ini kembangin lagi. Jadi ini kayak ada gambar apa ini ada maknanya semua. Tapi saya lupa apa maknanya men. Ya salah satunya Trisula itu. Nah Trisula, intinya kereta ini adalah Trisula itu.
ke apa ya, ibaratnya ini kayak kita analogin aja deh, kayak ya emang kayak kendaraan tapi kendaraan kehidupan itu. Jadi dimana dibalut dengan lawan diri itu sendiri, jadi kayak fenomenanya itu lawan diri. Lawan diri itu sangat luas sebenarnya. Jadi melawan, aku agak susah bilang secara ya formal, tapi kalau di analogin lawan diri itu misalnya kamu jalan ke depan tapi kamu jalan ke belakang juga. Jadi gimana ya? Ketika tubuhmu ke belakang, kamu ke depan, kamunya apa? Jiwamu ke depan, kadang ke atas. Tapi itu gimana ya? Iya, Mas. Bisa. Bisa. Mungkin belakangnya itu refleksi gitu, mungkin bisa buat kalian refleksi gitu. Tapi saya tadi juga ngincer bajunya itu. Karena ini Cirebon, dan Cirebon itu sangat terkenal dengan lukis kaca gitu loh. Jadi model-modelnya kayak gitu juga sebenarnya. Jadi ini ada satu kontir dari segi rupa juga bro. Iya, jadi aku mikirnya tadi ya maknanya juga memang bermacam-macam juga teman-teman. Apa rupa-rupa Cirebon itu fantastis, lukis yang kacanya masih tak ya. Iya. Terima kasih Mas, nanti kita nanya lagi karena masih ada 4 penanya atau berapa gitu. Mbak Lisi nanya gak? Mbak Lisi nanya dong. Kita jarang-jarang sekali ditonton langsung oleh direktur kita. Oh, halo Pak Direktur. Halo Mbak, maaf saya sibuk dengan proposal bro. Jadi kita tonton untuk memberi komen ya. Iya. Sekarang aja, ini tatonya bagus banget nih Mbak ya. Enggak, sebenarnya kamu selera aku lagu-lagu ini seperti apa sih sebenarnya? Kalau teman-teman terus kemudian kamu aku dipancing aja. Dipancing, karena perlu dipancing kan kamu memang. Ya udah, kasih komen aja. Ya, senyawa zoo. Senyawa zoo itu aku tuh tapi bilangin dong ke aku. Aku mending makan es krim daripada musik eksperimental sebenarnya. Aku mending ya makan bakso. Menurut apa tuh Mas? Aku nanya apa ya? Mental game. Ya. Bisa dikatakan seperti itu karena spiritualitas kita kan punya beragam spiritualitas yang nggak harus selalu anak latih ya ya, cepat banget ya.
7 lagu. 3. Mungkin kita mendengarkan aja ya daripada saya tambah kaco ya. Iya, sama-sama. Benar. Oke. Silakan kita kasih waktu lagi untuk teman-teman tipen. Oke, lagu yang selanjutnya ini judulnya Terekam dan Tertanam. Hati pun terkunci.
langsung lanjut ke dua dulu. Terus habis itu akhir ngomong dulu baru lagu terakhir. Maaf. Siap. Oh, usulannya gitaris kalau jadi sekarang ngobrol dulu terus nanti lagu terakhir langsung ending. Kayak belum tahu gitu. Sebenarnya kemarin terakhir-terakhir kita ini ya menantang teman-teman juga yang main di sini ya. Oh, bikin lagu tentang Iva lah, arsip atau apa gitu ya. Kemarin ada yang menarik. Jangan, nggak terlalu bagus itu. Jadi sebenarnya teman-teman itu musiknya itu identik apa sih itu? Atau genrenya apa? Standar banget ya pertanyaannya ya. Menarik banget. Apa mas? Apa mbak? Menarik. Apa ya? Menarik. Oh gitu toh. Yang genre-genre itu nggak penting ya? Gimana tanyain aja di sini. Masuk apa sih dengan mengkategorikan kalian itu musiknya atau apa gitu ya? Jadi kalau kami sendiri itu bilangnya sih indie pop. Terus terserah orang menilainya kayak. Soalnya kita dari background beda-beda. Misalnya aku kan dulu drummernya itu grunge drummer. Drummer grunge, terus yang gitarisku dia pop-punk drummernya. Terus yang drummerku yang dulu juga dia slow rock gitu. Terus kebetulan tapi kita dengar musik-musik indie juga kayak RK dan Adam, Second Popo. Jadi kita keluar dari genre kita masing-masing. Misalnya aku grunge, terus si gitarisku yang di Jakarta itu pop-punk. Harus tanya satu-satu, bukan kamu yang menjelaskan. Oh, kamu, iya. Kamu apa dari referensinya atau selera musik itu apa? Nah, kita tanya satu-satu loh ini. Ya, ngomong lah. Kamu apa? Atau ya? Ya, yang standar-standarnya mas ya, Zeker dan Popo, Adams, RK, RK juga banyak masing-masing sentuhannya. Terus kan ya kalau dengerin musik eksperimental dengerin juga kata sama yang Suling juga kan ada project Suling ya gitu-gitu aja mas, ikut-ikut anak-anak zaman sekarang aja referensinya. Nah, tapi kalau yang disco saya juga ikut lah. Ikut sama yang anak muda ya, dengar tahu Shopping List saya. Yang lain enggak guys, yang lain apa? Biasanya suka dengerin kayak musik contohnya Gigi. Pop banget itu ya. Iya, jadi lagu-lagu pop yang kekinian saya juga suka. Terus ya kalau player, gitaris yang mempengaruhi saya itu salah satunya Dewa Bujana. Karena asik sih, dia punya komposisi sama chord yang enak. Mungkin itu aja sih. Kalau musik yang saya suka banyak, tapi referensi paling Barry Manilow sama The Carpenters. Itulah apa sih? Soalnya dulu di rumah ibu suka nyetel lagi itu. Jadi salah satu yang saya suka dua musisi. Kalau influence-nya Indonesia, saya kebetulan Mas Pon Satrio. Mas Pon Satrio. Ya itu main gitar juga. Dalam
jalan Indonesia itu cuma ya udah istilah-istilah gitu biar ada ini ada cowok ada ceweknya. Nah setelah di Stickman itu saya jadi apa ya suka dengerin musik yang ada harmonisasinya gitu loh mas. Jadi kan buat saya juga bisa apa bisa latihan gimana sih caranya biar suara saya tuh seimbang sama suaranya Mas Kiat gitu. Kalau di indie sih mungkin RK juga subset dengerin terus mungkin Bara Suara kalau yang lebih ini terus apa ya suka dengerin Star and David juga suka kadang kalau misalnya sebenarnya sih nggak ada referensi khusus harus dengerin musisi yang punya harmonisasi tertentu gitu cuman ketika saya dengerin lagu terus saya suka terus kadang-kadang suka nembak-nembak sendiri loh gimana suara duanya gimana ininya gitu jadi asalkan saya dengerinnya juga pas sih sebenarnya musik apa aja bisa jadi referensi gitu. Sebenarnya saya juga suara dua juga bukan suara dua juga asal nembak-nembak aja bukan ya gitu mas. Referensinya apa ya? Itu agak berat ya sebenarnya referensinya. Luar itu apa ya? Zeppelin. Gaya tenang tuh. Tapi itu karena ini ya pernah vokalnya aja sih sebenarnya sama cara dia mengekspresikan lewat lengkingannya itu hebat banget. Ya itu sih satu itu aja. Tapi ini menarik banyak karena dia referensinya lebih beragam ya. Jadi memang kadang-kadang pilihan kemudian jadi suara dua itu ya dilema. Nggak pernah dilihat gitu. Sebenarnya nggak kan levelnya itu sebenarnya kalau di kontrol itu sebenarnya dia tinggi dikit gitu loh nggak kasihan kan. Ada berapa memang ada musisi banyak yang memadukan ya vokal satu dua gitu ya. Dan itu memang kalau untuk aku sendiri sebenarnya agak susah. Saya takut nanti dia liriknya benar saya enggak gitu karena saya enggak hafal karena aneh gitu jadi emang dua-duanya harus model klop gitu harus kawin gitu atau sama dengan drum dan bass juga sama sih gitu. Tapi sebenarnya kalau ini mikir di ranah musik ini Jogja gitu sebenarnya kemudian ada enggak sih kiat-kiat survive gitu loh karena tantangannya kan banyak ini teman-temannya apalagi ada berapa yang semester akhir nih ya kan udah selesai sama-sama alhamdulillah sudah lulus tapi nganggur iya oh udah menganggur oh kasihan sekali Iva ada kerjaan enggak belum tahu ya lebih belum jadi emang Direktur ada ngomongnya? Aduh Parkir, ada sesi Jangan lah Jadi sebenarnya ya ada bagaimana sih sebenarnya kemudian teman-teman tuh survive atau kemudian terlibat banyak kan dari kemarin juga terlibat banyak acara kan di repostor main di Pusrari main apapun sebenarnya kemudian hadir terus gitu. Tapi di luar itu juga sebenarnya bagaimana sih kemudian kamu bikin musik dan ini menurutku berbeda dan sebagainya itu kiat-kiatnya apa sih sebenarnya untuk tetap kamu bertahan di musik ini kan penting banget gitu. Kalau saya rangkum sih kiat-kiatnya kalau kita dari kita sendiri itu kiat-kiatnya yang penting jadi diri kita aja sih asalkan jadilah apa saja sana dirimu yang ada nanti di kita juga sebut
Jadilah apa saja asalkan dirimu, udah kalau kamu jadi dirimu itu udah nanti jangan jadi orang lain pokoknya. Mentok itu ya udah mentok, ikhlas aja yakin dan jadilah yang kau yakini dan jalani dengan suci. Jadi kita jadi udah kita terima aja ikhlas kayak gitu. Jadi diri sendiri itu lebih asik lah. Mau ngapa-ngapain juga sesuai kita. Itu cara untuk memulai ya cara untuk bertahan ya tadi. Jadi kita produktif, tetap produktif sih. Jadi kalau ada apa-apa buat ya kita tulis soalnya kan enggak apa umur gak ada yang tahu kan. Jadi kalau ada apa-apa tulis aja, tulis terus yang bikin kita bertahan itu ya kita hobi sih mas kebetulan. Jadi stigma ini dari hobi, orang-orang hobi nggak terlalu cari, maksudnya nggak terlalu band serius yang bentuk serius apa rider sampai sini-sini, nggak sampai mikirin gitu. Jadi pokoknya hidup untuk musik gitu kan, kita nggak terlalu cari duitnya sih. Kan ada band yang serius. Halo Mas Arya. Itu bandnya serius sama Arya? Iya, bandnya serius. Bandnya serius, bahaya. Skor 2000. Kalau kita lebih ke hobi sih Mas. Jadi kalau kita senang main, kita senang main musik. Jadi ditawarin apa aja kita mau. Kalau lagi slow, lagi apa-apa. Ya, selama senang ya senang. Sama-sama senang. Kurang lagi kayak gitu. Jadi sebenarnya cintailah apapun pekerjaan yang punya, ikhlas gitu. Ini menunjukkan bahwa energi setnya itu muncul terus gitu. Jakarta. Teman-teman ada yang nanya lagi nggak? Ini apa sih sebenarnya? Ada mungkin ada beberapa teman yang mengikuti terus apa prosesnya teman-teman statement. Oh. Raya. Nah, apalagi nih bosnya. Oh, gila langsung nanya lu. Tadi udah terlalu lama banget lu ngomong. Mau nanya apa coba? Saya sibuk, Bang. Oh iya, saya kan sibuk di sini. Oh iya. Gimana, Bang? Cuman mau tanya aja sih. Kan stigma kan mayoritas kan mahasiswa ya. Mantan mahasiswa yang lebih tepatnya. Apakah setelah lulus band ini akan terus atau tidak? Waduh. Karena beberapa band di Jogja gitu, kultur budaya band di Jogja ketika mahasiswa, ketika dia lulus biasanya berhenti. Apakah ini akan berlanjut atau tidak? Itu aja sih. Kalau benar apa alasannya? Kalau enggak apa alasannya? Siap. Ini mau saya yang jawab atau satu-satu, Mas Raya? Satu-satu biar nanti ketahuan yang siapa yang mau panggil. Tapi mau aja bis ya. Mas Raya. Iya. Tapi ya, jadi pertanyaan juga kenapa harus bubar gitu loh. Iya. Kan ada juga ya. Ada loh. Ada satu personil tuh ada masih hidup aja gitu, masih ada yang manggung gitu. Itu aneh banget itu. Oh itu ya yang tadi disebutin. Iya. Iya. Pelayan tuh banyak, tapi sebenarnya yang kita butuhkan itu cuma satu orang untuk menggerakkan itu semua. Tahu sekali, pribadi tuh mas. Jadi kalau menurut saya, ya itulah Mas Raya. Ini apa di Jogja kan mayoritas banyak perantau apa-apa. Dan kebetulan kalau yang dari luar-luar kayak saya, asli saya itu Sulawesi Tengah, Palu. Saya di sana backgroundnya suka musik juga. Kakak kebetulan suka musik. Jadi aku besarnya nggak jadi tukang begal lah. Jadi dari kecil udah didoktrin musik, diajak nonton apa-apa. Terus langsung aja intinya paling kalau stigma itu nggak bakal bubar selama saya masih ada dan Rifki masih ada. Sampai mati pun masih ada stigma. Terus tapi mainnya ini karena kayak gini kita udah baru aja kita mengalami krisis masa itu mas yang pertanyaan itu. Jadi gitarisku yang dari Jakarta udah ditarik dealer. Udah ditarik dealer ke Jakarta, kamu sini, tarik Jakarta. Kan otomatis, wah hilang
satu kan. Nah, kita kebetulan ada teman-teman yang support juga sih, kayak si Mas Udi atau Ketur Sikon, Mas Dani dan yang lain-lain. Jadi kamu jangan gara-gara cuma gak ada gitaris doang jadi berhenti apa-apa. Akhirnya dari situ, ya kenapa enggak kalau masih ada yang mau bantu, kayak Mas Adul ini masih mau bantu ya masih jalan. Terus kalau drummernya gak ada ya cari lagi drummer, suruh guling atau intinya kita gak bakal mati stigma itu sampai itu. Kadang kalau nanti besok-besok ngomong sama gitaris, besok kalau udah punya anak ngeband ya, misalnya ketemu di Jogja langsung buat konser aja gitu. Kan kalau udah punya anak kan masih ada stigma gitu kan, gak bakal, jangan sampai ditutup buku lah kayak gitu. Kemarin rencananya kita sempat ada mau tutup buku juga tapi kebetulan gak jadi. Maksudnya tutup buku terus bukunya mau dibuka tanggapan, tapi ya sayang lah kalau kita udah buat sesuatu tapi ya mungkin orang beda-beda sih. Mungkin itu Mas Arya jawabannya, kita gak bakal bubar dan kita pengen juga teman-teman yang lain jangan, ya harus bareng-bareng lah kita kalau masih kan hobi itu katanya susah dibalas, pokoknya berasa muda terus. Hobi itu bunda. Udah, mungkin itu aja kalau dari aku, Mas Bro. Kebetulan juga domisili aku di Jogja, jadi ya pembenaran juga kata Kiat kemarin juga pas rilis album itu kan kita mengadakan acara kecil-kecilan buat teman-teman yang sudah support kami selama ini gitu, istilahnya ini album kami gitu. Dan di konser tersebut sebenarnya kami juga sudah secara tidak langsung pamit gitu, pamit dalam arti karena gitaris kami udah nggak di Jogja lagi, yang berarti kami nggak bisa tampil dalam format stickman seperti yang seperti itu lagi dalam waktu dekat-dekat ini gitu. Dan oleh Mas Dani, Mas Udi, teman-teman Otak Otak Record kayak gitu. Mereka mensupport kami gitu. Stigman sudah sejauh ini, apakah cuma karena kehilangan gitaris saja terus nggak mau, istilahnya nggak bisa nggak bisa aktif lagi gitu. Jadi ya sampai sekarang kalau misal ada apa-apa terus ada teman-teman yang bisa bantu, ya kami menyerahkan kepada teman-teman yang bisa bantu. Jadi sekarang kami tuh bergantung sama yang bisa bantu. Kalau nggak bisa bantu kan nggak mungkin saya sama dia dulu. Kalau saya duet sama dia. Malu saya mas. Akapela. Duet dong. Ya kurang lebih itu jadi gitu mas. Gimana mas? Sudah terjelaskan? Mantra. Iya mantra. Sebenarnya kan hampir sama dengan mungkin seni-seni yang lain atau kelompok-kelompok yang lain. Bagaimana kemudian itu dijadikan rumah bersama, itu yang lebih menarik sebenarnya. Nama sih, ya nama tinggal nama aja sebenarnya. Tapi kemudian itu bisa menjaring orang baru lagi dan siapa lagi untuk berkolaborasi, itu lebih menarik daripada kemudian itu dibubarkan. Ngomong ke aku Dewi sebenarnya. Jadi aku nggak pernah bubarin sesuatu gitu. Tapi kalau kemudian itu mau diisi orang lain pun sebenarnya bisa juga. Karena sebenarnya kalau player dan apa di Jogja itu sebenarnya persaudaraan dan sebagainya itu mudah banget kita menemukan hal-hal itu. Dan orang-orang yang gila untuk bermain musik itu banyak banget. Tarya gitu, Tarya nganggur ora, nganggur, sesok main, latihan ora, siap, nungguin. Ada yang bilang kayak gitu sampai. Jadi sebenarnya nggak, kita nggak kehabisan ya, ya Raya ya, nanti kita main bersama lagi ya. Udah, ini berapa lagu lagi? Mungkin langsung closing satu lagu terakhir. Ada dua lagu lagi sih, tapi yang lagu terakhirnya pendek kayak depannya. Aduh, yang pendek itu tambahin bisa
namanya kan gak Ruang Diva atau Iva gitu. Dan itu dijadikan satu lagu inspirasi kita. Karena ada yang menarik loh, Rio itu bagus banget loh, Rio itu. Ya kita nanti bikin soundtracknya Iva. Mungkin nanti setelah berapa periode, berapa sesi lagi gitu, kita punya satu album ngomongin tentang Iva gitu. Kalau ngomongin tentang arsip itu, nanti kalau mau mencoba, kita senang sekali. Ya. Jadi ya, teman-teman terima kasih untuk hadir malam ini. Ya. Ini momen-momen yang menurutku menarik karena kita lebih lebih akrab gitu dengan tidak terlalu banyak orang gitu. Satu poin yang menarik bahwa obrolannya lebih intim. Ada yang saking intimnya tidur di belakang Mbak Bule itu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa bulan depan, tapi saya tidak menyebutkan hari ini siapa yang akan main. belum muncul lu. Driver kalau keras lu di sini. Ampersi yang mistiknya. Iya, kalau apa sih mau aja. Boleh ya. Nanti kita kolik. Terima kasih juga Stickman. Ya, terima kasih. Malam spesial hari ini dan semoga sukses ya untuk kedepannya. Pokoknya jangan lupa pokoknya. Kiva juga. Iya, sukses. Oke, terima kasih. Jangan nyebut gitulah. Kita kasih applause dan sekalian closing nanti ya. Terima kasih, kita applause. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah datang. Terima kasih Yupa. Terima kasih semua orang yang sudah terlibat. Terima kasih banyak penghuni sini juga. Terima kasih. Kita dari Stickman. Ada dua lagu terakhir yang kita langsung sama judulnya, yang lagu akan dibawain ini judulnya Lunasi Mimpi. Alhamdulillah kita sudah melunasi satu mimpi kita, yaitu album kecil-kecilan. Oke, judulnya Lunasi Mimpi.
Ya, coba-coba. Ayo, sekalian. Lagi di mana? Hei!
Thank you.
terima kasih.